Semalam hujan sangat deras. Sampai-sampai di rumahku banyak yang iris. Kenapa enggak ngendong saja di rumahku? Aku sangat menginap di rumahmu. Banyak tumila. Tenang saja, kasur dan risbang yang hubul sudah ku ganti. Waktu itu saja, aku sampai tidak bisa tidur. Gara-gara digigit tumila yang sinjaletot. Kasur dan risbang yang hubul sudah aku balangkun. Kau buang kemana kasur dan risbangmu itu? Jangan kau buang ke walungan. Ya tentu tidaklah. Kalau seperti itu akan mencemari walungan. Lantas kau kemana akan marimar kasurmu itu? Aku duduk saja. Kau tidak lihat ada seneng ngegegedur? Kapan? Kemarin? Iya. Oh, jadi itu kau yang ngadurukan marimar. Kenapa durukanmu kau tinggal begitu saja? Aku tekuat hayang fiih, makanya aku tinggal saja. Kau tahu tidak, kandang domba Pak Udung hampir saja kau huruan. Gara-gara kau ngadurukan di pipir. Ah, masa? Kan jauh dari kandang domba. Jauh apanya? Itu saja sebagian sudah karerab. Kau malah ketawa. Tapi tadi pagi, aku lihat kau bertemu Pak Udung. Kau dimarahi ya? Aku tidak dimarahi. Lalu, mau apa Pak Udung bertemu denganmu, Marimar? Dia itu tadi merek iPhone. Kukira dia bakal marah. Tapi kok malah ngasih iPhone? Padahal kan kandang dombanya hampir saja kekuruan gara-gara ulangmu. Kalau sama aku, dia tidak mungkin marah. Kenapa? Udung kan kamu bawa aku.